Baru turun, ya angkat tangan semua. Satu, dua, tiga. Satpol PP di Kota Perelang melakukan penindakan. Kau nggak ada dompet ya? Ada dompet. Kami dari Kota Perelang disuruh kepolisian ya bersama dengan TNI dari Kodim 0316 Batam dengan tim POM AD, AL maupun AU termasuk POM Batam, kita libatkan Satpol PP ya, kami bersinergi untuk melakukan penindakan atau operasi pekat ya, atau meniadakan menindaklanjuti atau menindak adanya operasi penyakit masyarakat ya di situ. Di antaranya selain operasi pekat ya, kita tindak juga ada, kita temukan yaitu tindak pidana narkoba di situ. Jadi lokasinya yaitu di Simpang Dam, Kampung Aceh. Kegiatan ini ya sebagai informasi dari masyarakat ya, Kota Batam termasuk media yang memberitakan di situ bahwasanya di Simpang Dam ini ada praktek perjudian gelper. Ini sering saya tidak lanjuti ya. Jadi saya perintahkan anggota saya untuk memantau di sana. Ya, setiap kita melakukan kegiatan di sana pasti tutup ya. Jadi gitu, buka tutup itu terus. Ya makanya dari situ langsung kita amankan, kita bawa ya peralatan gelper ini. Karena di situ sudah terbukti ya, kemarin hasil dari penyelidikan anggota kami di lapangan bahwa di situ ada unsur perjudiannya, yaitu ada penukaran duit ya di situ, berarti ada unsur judi. Jadi itu. Ya, ada peralatan gelper ya dan gelanggang permainan ya, termasuk di situ ada dingdong ya, kita amankan ya, dari judi ya, termasuk ada 43 orang ya yang di situ diduga sebagai pemain ya daripada gelper tersebut. Karena kita amankan dari 43 orang itu ada 3 TKP di gelper tersebut ya, permainan itu. Selain itu ya kami mengamankan juga, menemukan ada berapa alat bong ya atau alat hisap sabu ada di TKP. Ada 4 tadi yang tempat yang atau shelter yang diduga untuk tempat untuk transaksi narkoba di situ, termasuk pakai di situ juga. Dengan bukti adanya yaitu adanya alat hisap bong, ya, mencis, alat timbang dan sebagainya lengkap di situ. Ya, jadi termasuk di situ juga tadi ya, kami anggota kami atau petugas yang melakukan operasi tadi menemukan ya atau tertangkap tangan 4 orang ini atau 4 tersangka ya, yang di situ menggunakan narkoba ya, jenis sabu di situ tempat-tempat dan bong ya, termasuk sisa barang ya berhasil kita amankan di situ. Pak. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.